Welcome back to BNC Place. Jadi pada video kali ini kita akan bermain game ROI ya teman-teman ya. Jadi kita akan buat keretanya jadi double traksi super duper panjang ya guys ya. Oke, kita akan buat sepanjang mungkin sesuai yang ada thumbnail ya. Kita udah sesuai thumbnail ya. Kita buat sesuai thumbnail kita hari ini ya, pasti itu sudah pasti. Jadi kalian kalau mau nonton pastikan ya, pastikan dulu kalian udah pencet tombol like yang di bawah itu. Tinggal kalian like, habis itu pencet tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga ya teman-teman ya, biar request makin semangat buat kontennya ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita gacor masuk ke dalam videonya. Oke guys, kita akan men-spawn dulu ya guys ya. Jadi cara spawnnya BPS kasih tahu ya. Misalnya kalian spawn dari sini kan, biasanya BPS spawn dari sini ya teman-teman ya. Kalian spawn di sini, kalian lari ke Pujakarta Depot, lalu kalian cari tombol ini ya guys ya. Dari sini kalian cari tombol ini, makanya ada tombol Transpon a train, rolling stock. Oke, jadi rolling stock ini artinya itu untuk gerbong atau kereta ya. Dan trains ini untuk lokomotif ya teman-teman ya. Kalau game pass itu kayak misalnya kereta berbayar yang pakai robux ya. Oke, kita pergi ke trains ya. Kita trains, kita pencet trains, lalu kita spawn CC tenteng. Ya, ada 300 duluan. Oke, kita ambil ya teman-teman ya. Kita ambil CC 300. Wow, nah ini guys. Nah, oke, kita majukan ya. Enggak deh, kita pakai vintage aja dulu teman-teman. Bipres suka vintage ya coy. Vintage itu keren ya guys ya. Siapa yang menurut kalian Pintek itu keren guys, ayo komen di bawah ya. BTW lokomotif favorit kalian apa guys, yuk komen di bawah boleh ya, biar Bipres tahu nih kalian suka lokomotif apa. Kalau Bipres paling suka C1 vintage ya cuy ya, karena dia keren ya guys ya. Terus yang kedua ada CC206 cuy, dia torsinya sangat gede ya teman-teman. Rizky juga suka CC201 teman-teman. Wah keren nih, keren Rizky. Oke, kita akan coba double traksi dengan kereta. Oke, aku tahu CC203 ya. Kita coba CC203, baru kita rangkaikan dengan kereta api. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Waduh, enggak bahaya kak. Weh, error DCC ku. Oke guys, mohon maaf. Tadi DCC BPS error, makanya harus terpaksa rejoin ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Nah, kita ambil ini, lalu kita find address yang ini ya. Kita sambungkan dengan kereta ini. Sabar. Ini berapa ini? 201 baru kita pencet. Nah, gitu guys. Oke, kita majukan. Gacor. Belum deh. Oke, gacor. Oke guys, kita maju. Nah, kita ambil lagi kereta apa ini bagusnya ya? C12 teman-teman, C12 ya. Wow, kereta uap teman-teman, kereta uap. Kita langsung dulu kita pindahkan wheelnya, baru kita mundur ke kereta uap ya teman-teman ya. Kita ambil kereta uap ya guys ya. Kita ambil, lalu kita find ada address, lalu kalian pencet kereta uap ini. Nah, gitu guys ya. Oke, kita maju, gacor. Oke. Gacor mulu guys, gak bosan apa gacor gitu kan, gacor. Oh ya guys, jadi ini udah ada 3 lokomotif ya teman-teman ya, dengan 1-2 lokomotif diesel dan 1 lokomotif uap teman-teman. Dan hari ini kita akan melangsung sekitar 12 ya teman-teman ya, 12 lokomotif sekaligus ya guys ya. Kita akan satukan jadi satu kereta KLB teman-teman. Oke. Oh ya guys, jangan lupa pencet tombol like-nya ya, biar Bipres makin semangat buat video ini ya guys ya. Jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalian yang suka kereta, yang suka menoblok itu bisa kalian share ya guys ya. Teman sekolah kalian, kerabat kalian, teman kalian, maksudnya bukan gitu guys ya, maksudnya teman sekolah kalian, teman apalagi, pokoknya banyak lah teman kalian, pokoknya teman kalian ya guys ya, teman kalian atau mungkin teman kalian yang suka main game kereta kayak Abang Supi.
Oke, kita coba mundur, kita maju. Nah, ini udah ada 4 lokomotif. Kita coba sambungkan dengan lokomotif D300 deh. D300 RNB nih. RNB mana nih? Oh, itu guys. Oh, itu guys. Itu tutup. Nah, ini guys, lokomotif RNB red and blue ya, teman-teman ya. Loh, salah wesel guys. Awak salah wesel coy, salah wesel. Oke, kita mundur, gacor. Ngeng. Perasaan suara kita enggak ngeng deh, tapi spok-spok. Itu Hino coy. Awak spok-spok, Hino spok-spok guys. Oke, kita maju. Kita kereta apa lagi nih, teman-teman ya? Kita D300 yang PTKA ya, teman-teman ya. Kita PTKA. Oke, kita mundur, kita mundur. Op. Oke, gacor. Sesi 206 kemerdekaan. Wow, guys. Ada liverinya. Wow. Kok baru nyadar, coy? Wow, ada liverinya, coy. Guys. Wow. Ada liverinya, coy. Bisa lihat sekarang lokomotif vintage nya sedang berjalan, teman-teman, mengangkut banyak banget lokomotif lainnya ya, teman-teman ya. Kira-kira ini KLB bagusnya dinamain apa ya guys ya? Ayo guys, dibantu komen di bawah ya, KLB apa ini guys ya. Wow, yuk guys. Wow, panjang banget dong. Yuk guys, keren cuy. Wow, keren cuy. Keren cuy. Wow, panjang coy. Oke, kita rangkaikan dengan Kak Joko Kendil deh. Kita coba Joko Kendil. Oke, kita maju dulu, kita maju. Oh, kita sambung dengan lokomotif ini. Jadi pas 13 guys, tambah 13 rapopo lah ya. Rizky, kita sambungkan dengan Kak Amo boleh? Boleh dong. Boleh, oke. Oke guys, kita akan coba sandingkan dengan kereta api Rizky ya. Jadi bisa lebih panjang guys ya. Oke, kita majukan ya. Oke, nih. Wow, guys. Tuh, guys. Wow, ngebut dong. Goyang wesel. Oke, kita sambungkan dengan kereta Rizky ya. Kita sambungkan ya. Oke, kita mundur. Dan op, pelan-pelan, Pak Supir. Oke, kita ambil DCC-nya. Easy. Oke, dah. Oke. Kita sudah sandingkan ya, teman-teman. Wow, 13 kereta, teman-teman. Kita lihat dari vintage, ada sisi 203, lalu ada D12, ada D52, ada DD3. DD kan guys, memang super DD awak. Oke, ini ada sisi berapa guys? D300 ya. D300, sisi 206, sisi 206, lalu ada sisi 202, sisi 205, sisi 201, sisi 201 vintage, dan ada sisi 203, dan lalu ada KMP3, ada ini KMP3, KMP3 guys. Ayo guys, komen ya guys ya. Oke, ini ada kereta bagasi lagi, eksekutif. Oke, jadi totalnya ada berapa guys? Ayo kita hitung bersama. Hitung lagi. Wow, punya siapa itu guys? Punya Bima. Wow, vintage semua cuy. Kirim rangkaian cuy. Ada Joko Kendil 3 biji guys. Wah, Joko Kendil. Oke, kita coba hitung ya. Rangkaian kita ada 1, 2, siji, loro, telu, papat. Oke, udah gak tau. 5, 6, gak tau ya guys. Oke, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wah, wow, ini seperti kereta api babaranjang cuy. Enggak deh, kereta api barang ya teman-teman ya, kereta kontainer ya. Oke, kita gacor aja langsung ya. Oke guys, jangan lupa pencet tombol like-nya juga ya, jadi viewers bisa makin semangat buat konten ya. Oke guys, inilah kereta kita pelankan ya, kita pelankan kecepatannya biar tidak terlalu ngebut. Wow, ini guys. Wow, panjang banget coy. Wow. Ini guys, ada sisi 201 vintage, ada sisi 203, D52, D12, ada D300 2 biji, sisi 206 2 biji, ada sisi 202, ada sisi 205, sisi 201, vintage, 203,
ada KMP 3 dan bagasi 5 biji dan ada bagasi lagi yang versi enggak tahu versi berapa ya, saya menikmati dan eksekutif ya cuy. Wah panjang cuy, lihat guys. Wah sebentar lagi masuk apa itu guys? Wah kita masuk stasiun Langsir. Nah ini guys, wah panjang banget guys. Wih, oke oke kita Langsir. Apakah muat masuk peron stasiun? Peron stasiun apa? Jakarta Kota kak? Iya iya benar benar kan? Tebakan bipes benar ya guys ya. Ini mirip stasiun Jakarta Kota teman-teman ya. Jakarta Kota Station ya. Oke oke. Apakah muat masuk peron? Yo, gak muat, ya, gak muat masuk peron, coy. Masa kita mundur dulu? Yaudah, satu-satunya cara kita mundur ke belakang, lalu kita langsung ke sini ya, temen ya. Satu-satunya cara ya, guys ya. Siap-siap nubruk kalau ini nggak sengaja nubruk ya. Oh rem 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 nubruk kan mamam tuh nubruk. Mbah kak aduh kak aku nganggur. Oh nganggur. Oke yuk Bima kita balapan ya, kita coba balapan. Oke siap. 3 2 bentar tak pasin. Oke weh sabar Bima, kok start duluan kocak. Oke, 2, 3, 2, 3, 2, 1, go, go, go. Oke, oke, mari kita lihat. Wah, kereta kita duluan, guys. Kereta kita duluan. Wah, mantap, guys. Iyalah, ini berapa traksi? Ini 13 traksi, kocak. Tapi nggak bisa gitu, guys, ya. Nggak bisa traksi kalau ada lokomotif buat. Dan ini serinya tidak sama semua. Jadi ini sebenarnya cuma KLB kirim rangkaian ya teman-teman ya, tapi rangkaiannya sebanyak ini dong. Lihat guys, banyak ini guys rangkaiannya coy. Rangkaiannya sebanyak ini. Wah. 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 Wah, guys tuh lihat guys. Wih, keren coy. Wah, oke guys. Hey. Oke, wah, Kak, kereta Bima memang benar-benar tertinggal guys. Lihat guys. Wah. Kita coba pelanin kereta kita ya, kita pelanin kereta kita ya biar coba seimbangin ya. Oke, ini pakai tinggalan. Wow ini guys sinematik coy. Wow ini keren guys, lihat guys. Wah ini guys, wah keren, keren deh. Terus video kali ini, makasih udah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian minta lanjutan part 2 nya dari video ini, kira-kira kereta ini mau dikemenain, boleh lah kalian komen ya. Kalau kalian mau lanjut ya, kalau kalian mau ya, kalau kalian nggak mau ya udah nggak usah. Oke guys, makasih yang udah mau ikut record. Makasih Rizky, makasih Bima, makasih semuanya. Jangan lupa like ini. Dan semoga hidup kalian selalu bahagia dan rezeki semakin nampol. Oke ya, mantap. Oke guys, makasih teman-teman sampai habis. See you in the next video. Bye bye.